Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdih wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني معاشر المسلمين جماعة رحمني ورحمكم الله Bila kita ingin beruntung di dalam kehidupan ini, kita tidak boleh berpikir hanya berbisnis dengan manusia. Semua interaksi kita, transaksi kita dengan manusia, tidak akan ada gunanya bila tidak disertai dengan jual beli bersama Allah Subhanahu wa taala. Jual beli bersama Allah Subhanahu wa taala adalah jual beli yang mudah, gampang, ringan. Tapi keuntungannya masya Allah besar sekali. Beda halnya dengan transaksi kepada manusia. Transaksi kepada manusia kita melakukannya dengan susah payah, capek, letih. Tapi sering sekali keuntungannya sedikit. Itu pun kalau kita dapatkan ya paling maksimalnya kesenangan dunia yang fata morgana dan juga fana, akan habis, ada batas waktunya. Tapi kalau kita bertransaksi dengan Allah, keuntungannya kekal abadi selamanya. Udah caranya mudah, gampang, ringan, keuntungannya kekal abadi, gak akan hilang. Hanya saja yang membedakan, kalau transaksi dengan manusia keuntungannya sekarang,
kalau bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, keuntungannya besok di akhirat kelak. Dan juga ada yang dibayar kontan oleh Allah di kehidupan dunia ini. Datang di dalam As-Sahihain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ana kulli syai'in qadir." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan zikir ini mudah, yaitu la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, wahdahu la syarikalah, dialah semata tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamd, miliknya seluruh kerajaan dan baginya segala puji, wa huwa ana kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mengucapkan ini fi yaumin mi'ata marrah, dalam sehari 100 kali. Ya. Kanat lahu, perhatikan. Maka dia akan memperoleh apa yang dia peroleh? Adlu ashri riqab. Senilai membebaskan 10 budak. Ya. Seorang budak itu adalah nilai yang cukup mahal, enggak mudah membelinya. Ini senilai 10 budak. Makanya beberapa amalan yang itu adalah kesalahan dan perbuatan dosa ditebus dengan membebaskan budak. Itu opsi yang paling tinggi. Ya. Semacam apa? Semacam orang yang berhubungan badan di siang hari bulan suci Ramadan dengan istrinya. Ya. Maka opsi yang paling tertinggi ketika dia mampu adalah membayar kafarah, membebaskan seorang budak. Ya. Menunjukkan bahwa membebaskan budak ini pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa meraihnya dengan cara mudah. Bahkan tidak hanya seorang budak, sampai senilai 10 budak. Kemudian kata beliau, wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan dituliskan untuknya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapuskan darinya 100 dosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Alhamdulillah. Dihapuskan daripadanya 100 dosa. Ya. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalik hatta yumsi. Dan dia dilindungi dari syaitan pada hari tersebut sampai sore harinya. Coba perhatikan. Ini keuntungannya enggak main-main. Padahal caranya kan mudah. Cukup membaca zikir tadi 100 kali dalam sehari. Ya. Insya Allah semua kita hafal. Ada yang enggak hafal? Gampang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ana kulli syai'in qadir. Baca itu 100 kali dalam sehari. Nilainya, pahalanya seperti membebaskan 10 orang budak. Enggak sampai di situ. Dituliskan untuknya 100 kebaikan. Tidak sampai di situ. Allah tambahi. Dihapuskan daripadanya 100 dosa. Ya. Enggak sampai di situ. Lalu ditambahi bahwa pada hari itu sampai sore hari dia akan dijaga dari syaitan.
Nah, kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara min. Tidak ada seseorang yang bisa mendatangkan sesuatu yang lebih utama daripada yang dilakukannya kecuali yang lebih banyak membacanya. Jadi semakin banyak semakin bagus. 100 tadi adalah batasan minimal kalau ingin mendapatkan pahala ini. Semakin banyak semakin bagus. 100, 200, 300, 1000. Ya. Daripada ngobrol ngalor ngidul enggak jelas gitu. Iya enggak? Ngomongin politik yang enggak ada selesai-selesainya. Belum lagi ngomongin pandemi yang enggak selesai-selesai. Udah zikir aja. Ya. Minimal 100 kali pahalanya sudah seperti ini. Kalau mampu lebih, maka dia akan mendapatkan yang lebih utama daripada ini. Mudah enggak ini caranya? Mudah, gampang, keuntungannya besar. Itu bedanya berbisnis dengan Allah dengan berbisnis kepada manusia. Makanya bisnis dengan Allah itu mudah, gampang, tapi keuntungannya besar. Taib. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, bahwa berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala pahalanya itu berlipat ganda. Dilipat gandakan oleh Allah dalam jumlah yang cukup besar, yang cukup banyak. Perhatikan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Kata Allah, "Man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasana?" Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Maka Allah akan melipat gandakan untuknya dengan jumlah yang berlipat-lipat. Dengan lipat ganda yang cukup banyak. Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya mengeluarkan dari hadis Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa binafaqatin fi sabilillah," barang siapa yang memberi nafkah dengan sebuah nafkah di jalan Allah, "fabisab'imi'ati dhi'fin," maka Allah lipat gandakan sebanyak 700 kali lipat. Ya. Kalau kita mengeluarkan sedekah di jalan Allah, infak di jalan Allah, kita bantu masjid, kita bantu pondok pesantren, ya, kita bantu orang-orang yang belajar ilmu agama, kita support sehingga mereka tidak kekurangan. Maka yang kita keluarkan itu tidak dibalas oleh Allah dengan senilai yang kita keluarkan. Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Makanya di dalam ayat tadi Allah katakan, siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu adhafan katsira, maka Allah lipat gandakan untuknya dengan cukup banyak. Dalam hadis yang tadi kita bacakan disebutkan sampai 700 kali lipat. Nah, datang di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hadid ayat ke-18, Allah menyatakan, "Innal musaddiqina wal musaddiqat," sesungguhnya lelaki yang sedekah maupun wanita yang sedekah, "wa aqradullaha qardhan hasana," kemudian dia meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, "yudha'ifu lahum wa lahum ajrun kabir wa lahum ajrun karim," maka Allah lipat gandakan untuk mereka dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. 6. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya mengenai ayat ini, "Yukhbiru ta'ala amma yuthibu bihil musaddiqina wal musaddiqat bi amwalihim ala ahli al-hajati wal faqri wal maskana." Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, di sini Allah memberitakan mengenai pahala yang Allah ganjar kepada
lelaki yang sedekah maupun wanita yang sedekah dengan harta-harta mereka kepada orang-orang yang ahlul hajah, orang-orang yang punya kebutuhan, wal faqr, orang-orang yang tidak mampu, wal maskan, dan juga orang-orang miskin. Allah katakan wa aqradullaha qardan hasana, mereka mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, dafa'u bi niyatin khalisatin ibtigha'a mardhatillah, la yuriduna jazaan mimman a'tauhu wala syukura. Artinya mereka memberikan pinjaman dengan pinjaman yang baik, yaitu mereka mengeluarkannya dengan niat yang ikhlas. Ya. Dalam rangka mencari ridha Allah, mereka tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari orang yang mereka beri. Jadi orang yang meminjamkan dengan pinjaman yang baik kepada Allah, ketika dia bersedekah, ketika dia membantu, ketika dia mengeluarkan infak, itu udah gak dikikir. Jadi perilaku orang yang mereka bantu, orang yang mereka sedekahi, orang yang mereka beri infak, ketika membalas perbuatannya, itu tidak pengaruh kepada amalannya. Dia tidak akan pernah sakit hati kalau orang yang dia bantu, dia sedekahi, dia beri infak itu gak terima kasih sama dia. Jadi dikasih gitu langsung melengos pergi. Ya gak apa-apa, emang kenapa? Kita sakit hati gak kalau digituin? Seringnya kita sakit hati. Ini orang kurang ajar juga nih. Dikasih kok melengos pergi, gak terima kasih. Nah berarti ini kita nih ikhlasnya pasti perlu dipertanyakan. Anda kepingin terima kasihnya atau ingin pahala dari Allah? Kalau ingin terima kasih dari manusia, kita akan sakit hati, itu sudah pasti. Tapi kalau kita mengharapkan pahala dari Allah, ya terserah dia. Enggak terima kasih, enggak apa-apa. Anda tidak kenal saya. Bahkan kalau saya susah, saya sulit, saya dalam keadaan darurat, nantinya Anda tidak menolong saya, padahal Anda dahulu saya tolong, ya enggak apa-apa juga. Kenapa? Karena saya dulu pernah berbuat menolong Anda, memberi bantuan, memberi infak, memberi sedekah. Saya memberi pinjaman kepada Allah dengan niat ikhlas. Enggak mengharapkan apa-apa kecuali pahala dari Allah saja. Ya. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya memberi pinjaman yang baik itu yang seperti ini. Yang niatnya ikhlas mencari ridha Allah, bukan balasan dan terima kasih dari manusia. Ya, maka mulai sekarang jangan pernah sakit hati kalau orang yang pernah kita sedekahi atau pernah kita beri atau pernah kita bantu gak balas jasa, gak balas budi. Santai aja bro, ya, santai aja. Ngapain sakit hati? Kalau memang niat kita adalah untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, walihada qala, oleh karena itulah Allah berfirman, yudha'ifu lahum, Allah melipat gandakan untuk mereka. Maksudnya yudha'ifu lahumul hasanata bi asyri amsalihha, Allah itu melipat gandakan dengan 10 kali lipat. Wa yuzadu 'ala dzalik ila 700 dhi'fin, dan bahkan ditambahi lebih daripada itu sampai 700 kali lipat. Makanya satu kebaikan di dalam Islam minimal kita dibayar oleh Allah dengan 10 kali lipat. Ya. Kalau keikhlasan kita begitu sempurna, bahkan sampai 700 kali lipat. Yang tahu hanya Allah. Coba kita transaksi dengan manusia. Pak, nih saya jual jeruk harganya satu misalnya 700 rupiah, tapi bapak bayarnya 7.000 ya, mau gak? Ini kemplang kita sama dia, enak aja ya. Ini harganya 700, kalau bisa bapak jual ke saya ya 300 lah gitu. Malah minta kurang, bukannya nambahin. Iya kan, itu transaksi dengan manusia, tapi dengan Allah tidak. Minimal Allah kasih dengan 10 kali lipat dari apa yang kita keluarkan. Minimal.
dan bisa sampai 700 kali lipat kalau kita mempunyai keikhlasan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang pertama, bahwa berbisnis dengan Allah itu mudah. Caranya mudah. Iya. Yeah. Sudah kita buktikan dari hadis Abi Hurairah yang tadi kita sebutkan. Yang kedua, berbisnis dengan Allah itu keuntungannya berlipat ganda. Yang ketiga, bahwa berbisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan keuntungannya bisa tanpa batas. Ya. Ngucur terus rekeningnya tanpa batas. Ini terjadi pada amalan-amalan tertentu. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang-orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah. "Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil." Permisalannya seperti satu biji yang menumbuhkan 7 bulir. "Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Dan pada setiap bulirnya menumbuhkan 100 biji. "Wallahu yudha'ifu liman yasha', wallahu wasi'un 'alim." Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai firman Allah di dalam ayat ini, yaitu pernyataan Allah, "Wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi di dalam ayat ini, ya, Allah mengkhabarkan bahwa orang yang berinfak di jalan Allah bisa Allah balas dengan sampai 700 kali lipat. Karena diibaratkan di sini seperti satu biji yang menumbuhkan 7 bulir, yang pada masing-masing bulirnya terdapat 100 biji. Berarti 7 kali 100, 700. Iya kan? Nah, lalu Allah akhiri pernyataan ini dengan "Wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, di pernyataan ini para ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkannya. Iya. Sebagian ulama menyatakan bahwa pernyataan "Wallahu yudha'ifu liman yasha," Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki, ini adalah lanjutan keterangan dari yang sebelumnya, bahwa Allah bisa melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bagi siapa? Bagi orang yang Allah kehendaki. Enggak semuanya dapat segini, tapi bagi orang yang Allah kehendaki bisa Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Itu menurut pendapat sebagian ahli tafsir. Ya. Nah, sebagian ulama yang lain mengatakan, "Bal huwa i'lamun bi anna Allah Ta'ala yudha'ifu liman yasha' akthara min 700 dhi'fin wa hadzal qaul ashah." Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya, sebagian ulama mengatakan bahwa pernyataan "Wallahu yudha'ifu liman yasha'," Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki, ini pemberitahuan dari Allah bahwa Allah bisa saja melipat gandakan lebih daripada 700 kali lipat bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi ini bukan keterangan untuk sebelumnya, tapi ini adalah lanjutan dari keterangan sebelumnya. Jadi paham perbedaannya? Kalau pendapat yang pertama menyatakan keterangan ini, ya, menjelaskan kondisi yang sebelumnya, bahwa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat itu Allah mampu, tapi bagi siapa? Bagi yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ini keterangan untuk kondisi yang sebelumnya. Ya, "Wallahu yudha'ifu liman yasha," Allah lipat gandakan, yaitu sampai 700 kali lipat bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, ada pendapat yang kedua, tidak. Menurut sebagian ulama dari ahli tafsir mengatakan ini bukan keterangan
dari kondisi sebelumnya, tapi ini lanjutan. Maksudnya apa? Bahwa Allah bisa melipat gandakan lebih daripada itu. Lebih daripada 700 kali lipat bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Wa hadzal qaulu ashah." Dan pendapat ini yang lebih sahih. Ya, ini dari keterangan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam Jami' li Ahkamil Quran. Baik. Maka kalau seperti ini penjelasannya, maka orang yang mengeluarkan infak, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, batasan akhirnya bukan sampai 700 kali lipat. Ya. Bahkan bisa lebih daripada itu tanpa batas, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Baik. Nah, di antara amalan yang juga pahalanya tanpa batas, datang dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, dan kita sebutkan ini dari riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kullu 'amal ibni Adam lahu." Setiap amalan anak Adam itu untuknya. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan Allah lipat gandakan dengan 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Sampai Allah lipat gandakan ada yang 700 kali lipat. Kemudian kata Nabi, qala Allahu 'azza wa jall, Allah 'azza wa jall berfirman, illa shiyam fa innahu li wa ana ajzibe, kecuali berpuasa, karena sungguhnya berpuasa itu untuknya dan aku yang membalasnya. Perhatikan pernyataan ini. Ya. Ketika Allah berbicara tentang puasa, Allah tidak sebutkan batasannya. Sebelumnya Nabi mengatakan apa? Bahwa amalan setiap anak Adam itu dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Bahkan ada yang sampai 700 kali lipat. Lalu beliau membawakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, illa siyam, dikecualikan berpuasa. Kenapa? Allah menyatakan, fa innahu li, karena berpuasa itu untukku, wa ana ajzibe, dan aku yang akan membalasnya tanpa batas. Karena Allah tidak menyebutkan batasan berapa pahalanya. Ini hebatnya amalan berpuasa. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim, di dalam kitab Al-Mufhim lima ashkala min talkhis Kitab Muslim, kata beliau, kullu 'amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li. Setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya, kecuali berpuasa, karena berpuasa itu untukku. Di sini para ulama, kata Imam Al-Qurtubi, berselisih pendapat mengenai makna dari pernyataan ini. Ya. Kepada beberapa pendapat, sampai kepada 7 pendapat. Apa maksud dari pernyataan bahwasanya amalan anak Adam itu untuknya kecuali berpuasa? Ya. Karena berpuasa itu untukku, kata Allah. Maksudnya apa ya? Ada 7 pendapat di sana. Ya. Untuk mempersingkat waktu, kita sebutkan pendapat yang dipilih oleh beliau rahimahullah, yaitu pendapat yang ketujuh. Maksud dari pernyataan ini, annal a'mala qad kushifat li bani Adam maqadiru thawabiha wa tad'ifuha illa shaum, fa innallaha yuthibu 'alayhi bighairi taqdir. فالله تعالى يجازي عليه جزاء كثيرا من غير أن يعين مقداره ولا تضعيفه. Ini pendapat yang ketujuh yang paling dekat, yang dipilih oleh beliau rahimahullah. Maksud dari pernyataan ini, kata beliau, bahwasanya amalan-amalan anak Adam itu telah disingkap tentang nilai dari pahalanya, ya, dan berapa dilipat gandakan. Ya, tadi kan di awal hadis disebutkan bahwasanya satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kemudian bahkan ada yang sampai
700 kali lipat. Ya. Lalu Allah menyatakan illas siyam, kecuali berpuasa, fa innahu li wa ana ajzibe, karena sungguhnya berpuasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Maka di sini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, illa shaum, kecuali berpuasa, fa innallaha yuthibu alaihi bighairi takdir, kecuali berpuasa karena Allah membalasnya tanpa batas. Makanya tidak disebutkan berapa ganjaran yang akan diterimanya. Yujazi alaihi jazaan katsiran min ghairi ay yu'ayna miqdaruhu wa la tad'ifa. Kata beliau, karena Allah akan membalasnya dengan balasan yang cukup banyak tanpa Allah menentukan berapa nilainya dan pelipat gandaannya. Kesimpulan yang kita ambil dari hadis ini apa? Bahwa berbisnis dengan Allah itu bahkan bisa mendapatkan keuntungan yang tiada batas. Dalam amalan-amalan tertentu, diantaranya apa? Berpuasa. Kemudian dari yang telah kita sebutkan, sedekah. Masya Allah. Nah, di antara amalan yang lain yaitu bersabar. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya. Kata beliau, qala Sulaiman Ibnul Qasim, berkata Sulaiman bin Al-Qasim, kullu amalin yu'arrifuhu thawabahu illa sabr. Setiap amalan itu Allah kenalkan pahalanya kecuali bersabar. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini dalam surat Az-Zumar ayat ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja diberi orang-orang yang sabar itu akan pahala mereka tanpa batas. Sabar itu pahalanya tanpa batas. Sabarnya sendiri ada batasnya enggak? Kadang kan sebagian orang bilang, waduh, kesabaranku sudah sampai pada batasnya. Ya. Apakah sabar itu ada batasnya? Tidak ada. Ya enggak ada. Ya. Selama ujian dan cobaan ditimpakan oleh Allah kepada kita, ya kita enggak boleh punya batas untuk sabar. Ya harus sabar memang untuk menghadapinya. Ya. Nah. Jadi pahala daripada kesabaran itu tanpa batas. Maka kesimpulan yang ketiga kita ambil, bahwa berbisnis dengan Allah bisa bahkan keuntungannya tanpa batas dalam amalan-amalan tertentu. Ya. Kalau sama manusia bisa enggak? Pak, tak jual ini, tanah ini tak jual dengan harga sekian. Harga pasarnya sekian. Tapi Bapak beli, udah deh kapanpun Bapak bayarlah. Setiap minggu setor sekian selama sepanjang hidup gitu. Enggak bisa kan? Nah, inilah keuntungan-keuntungan berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memakai bahasa bisnis? Ya karena Allah sendiri yang menamakan di dalam Al-Qur'an. Ya, nanti akan kita sebutkan ayat-ayat di mana Allah berbisnis dengan manusia, dengan orang-orang yang beriman. Baik. Sekarang akan kita bawakan di antara hal yang keempat, bahwa berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala itu keuntungannya adalah kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat kelak. Ya. Coba perhatikan di dalam surat As-Saff ayat ke-10 sampai ke-12. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian, ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah bisnis, sebuah perdagangan. Allah yang menamakannya, Allah yang menggunakan bahasa itu. Mau aku tunjukkan kepada kalian sebuah bisnis, sebuah perdagangan. Tunjikum min adzabin alim, yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih.
Maka kalau kalian mau, kata Allah, tu'minuna billahi wa rasuli, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian berjuang di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah masukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan tempat tinggal yang indah di surga-surga adn. Ya, surga-surga adn. Apa itu surga adn? Surga yang kekal abadi. Nah, dzalikal fawzul 'adzim, itulah keberuntungan yang besar, kata Allah. Kita mau berbisnis dengan Allah, ini caranya. Allah janjikan kita dengan pahala kekekalan di dalam surganya, dalam surga adn, ya, dengan sungai yang mengalir di bawahnya dan tempat tinggal yang indah. Caranya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah dengan harta kita dan jiwa kita. Ini berbisnis dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan selalu berpikir untuk berbisnis dengan manusia dalam kehidupan ini. Ada bisnis yang lebih menguntungkan. Bisnis dengan manusia itu, Anda kumpulkan harta sebanyak mungkin. Katakan Anda seorang pebisnis handal, kemudian berhasil. Setelah itu apa? Berapa yang bisa Anda makan? Berapa harta yang bisa Anda nikmati? Punya rumah mewah, gedung, kamarnya sekian, lantai sekian. Lah malah Anda bingung kadang, kok rumah ini gede banget, bersihnya juga susah gitu ya. Yang dipakai cuma satu kamar gitu. Kamarnya pun kalau kegedean gak enak, kok kamar seperti lapangan bola. Iya, kita itu cuma sedikit. Yang kita kumpulkan banyak, kita mengumpulkannya dengan segala daya upaya, menikmatinya cuma sedikit. Rugi enggak kita? Tapi kan bisa kita wariskan ke anak cucu setara. Jadi anak cucu kita 7 turunan itu enggak terbengkalai gitu. Nasibnya udah jelas. Lah. Masalahnya sekarang ketika Anda mengumpulkannya itu, Anda mempertaruhkan segalanya. Terutama kita mempertaruhkan nasib kita di akhirat kelak. Anak turunan Anda terjamin, Andanya enggak terjamin. Karena kalau Anda mati, selesai. Anda tidak menikmati harta yang dikumpulkan, di akhirat Anda enggak punya apa-apa. Cuma melongo. Ternyata tidak membawa apa-apa, tidak mempunyai tabungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Toh nanti di akhirat kelak, apakah Anda anak-anak kita yang kita beri kehidupan dengan layak itu tadi memikirkan kita di akhirat kelak? Dia akan menyelamatkan kita dari azab Allah? Tidak. Semua kita berpikir dirinya masing-masing. Bahkan kita enggak memikirkan anak kita, istri kita, orang tua kita. Masing-masing orang memikirkan dirinya. Coba lihat dalam surat Abasa. Apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu setiap orang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dan juga lari bahkan dari ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dia lari dari istrinya dan anak-anaknya. Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Bagi setiap orang pada hari itu ada urusan yang menyibukkannya. Dia sibuk mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Apalagi memikirkan anaknya, istrinya, orang tuanya. Gak bakal sudah. Masing-masing orang berpikir tentang dirinya. Bahkan pada hari itu kalau dia bisa memberikan pengorbanan dengan siapapun akan dia lakukan. Makanya di dalam surat Al-Ma'arij kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, yubassarunahum yawaddul mujrimu
Lau yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Para pendosa itu kata Allah pada hari hisab, yaumul hisab, menginginkan kalau seandainya dia bisa menebus keselamatannya dengan mengorbankan anak keturunannya. Ya. Wa sahibatihi wa akhih. Demikian pula kalau memang dia bisa menebus keselamatannya dengan mengorbankan istrinya dan saudaranya. Wa fasilatihi allati tuwih. Bahkan mengorbankan keluarganya yang selama ini melindunginya. Udah enggak peduli sama orang lain. Yang penting dirinya selamat. Waman fil ardi jami'an thumma yunjih. Bahkan dia siap mengorbankan siapapun yang ada di muka bumi ini. Yang penting Allah bisa menyelamatkannya. Apa kata Allah? Kalla innaha lava. Sekali-kali tidak akan bisa. Sungguhnya api neraka itu menyala-nyala. Nazza'atan lishawa. Api neraka itu mencabut, mengelupas kulit kepala manusia yang dibakar di dalamnya. Nazza'atan lishawa. Mengerikan. Ya. Maka Allah tawarkan kita perdagangan. Bisnis. Yuk kita bisnis. Yang mana bisnis ini kata Allah menyelamatkan kalian dari azab yang pedih di akhirat. Ya, kengerian-kengerian yang diberitakan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang api neraka itu, nih Allah beri bisnis yang kita diselamatkan oleh Allah daripada kengerian-kengerian tersebut. Dengan apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan berjuang untuk jalan keimanan tersebut. Ya, jihad fi sabilillah adalah puncak dari amalan Islam. Ketika hal tersebut memang kondisinya memungkinkan. Jihad dalam bentuk pertempuran di medan perang yang dipimpin oleh penguasa muslimin, pemerintah muslimin. Ya. Kalau misalnya presiden kita mengumandangkan jihad, ayo kita jihad melawan orang-orang kafir. Maka itulah kesempatan untuk kita mengorbankan nyawa kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai lama sudah. Kalau sudah pemerintah, penguasa kita yang mengumandangkan itu, daftarkan diri. Seperti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, aina ana in kutil?" Ya Rasulullah, di mana tempatku kalau aku terbunuh di dalam peperangan ini? Kata Nabi, "Anta fil jannah." Tempatmu berada di dalam surga kalau engkau terbunuh. Maka dia menghabiskan dengan cepat kurma yang ada di mulutnya. Dia katakan, terlalu lama aku menunggu untuk kurma ini habis. Maka dia segera menuju barisan musuh. Dia berperang di jalan Allah sampai dia terbunuh. Karena dia tahu tempatnya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Insyaallah. Ya, semangat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dipimpin oleh penguasa. Tapi kalau yang memimpinnya jemaah, pengajian, aliran, ya, apalagi pergerakan, yayasan atau apalah itu, ya janganlah, sia-sia nanti. Karena di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam syariat Islam, jihad itu dipimpin oleh penguasa muslimin. Barran kana au fajira. Apakah pemimpin itu orang yang baik atau orang yang zalim? Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dituangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah. Bahwa berjihad ma'a a'immatil muslimin, berjihad dengan penguasa-penguasa muslimin, barran kana am fajira. Dia, apakah dia orang baik atau dia orang yang zalim? Ya, ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka sekarang ini sebetulnya ada jihad yang lebih utama daripada berjuang di medan tempur. Daripada kita meregang nyawa di pertempuran dengan orang-orang kafir. Apa itu? Berbakti kepada orang tua. Ada jawaban yang lain?
berjuang di jalan ilmu. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam Miftah Daris Sa'adah bahwa jihad itu ada dua. Pertama, jihadul awam, jihadnya orang-orang awam, yaitu jihad di medan perang. Itu tadi yang kita sebutkan, maju dengan bertakdir, kemudian berkorban nyawa di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang bisa, ya, mulai dari yang berada di apa, di jajaran atas sampai yang di bawah, ya, sampai tukang becaknya, tukang baksonya, dan lain-lain. Semua orang bisa. Makanya kalau ada yang menghina-hina Islam, semuanya maju kan? Sampai tukang bakso ngunus pedang gitu. Jangan coba-coba menghina Al-Quran, menghina Islam gitu kan? Ini jihadul awam, jihad semua orang. Ada yang lebih mulia daripada itu, jihadul khawas, jihad orang-orang istimewa, orang-orang khusus, orang-orang pilihan Allah. Apa? Jihadul ilmu, jihad ilmu. Karena yang bisa melakukannya hanya orang-orang terpilih, para nabi, para rasul. Kenapa para nabi dan para rasul itu bisa melakukannya? Karena mereka mendapatkan wahyu, menyampaikan ilmu Allah, berjuang di jalan ilmu dengan segala tantangannya. Mereka enggak peduli, ya, menyampaikan dakwah itu sampai berdarah-darah. Sebagian mereka ada yang dikejar-kejar kaumnya untuk dibunuh, bahkan ada yang dapat sampai dibunuh. Semacam siapa? Nabi Zakaria. Ya? Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ketika berdakwah ke negeri Taif, apa yang terjadi? Sampai beliau berdarah-darah, dilempari dengan batu. Ketika di tengah jalan datang malaikat menawarkan kepada Nabi untuk dua gunung yang ada di kota Mekah itu ditimpakan kepada mereka. Tapi Nabi mengatakan, tidak, aku berharap bahwa dari keturunan mereka itu akan keluar orang-orang yang mengibadahi Allah. Dan terjadi, subhanallah, terjadi harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan enggak terjadi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, negeri Taif itu berhasil memeluk Islam. Ya. Yeah. Itu di akhir-akhir dari hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka masuk ke dalam Islam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, gempar. Khususnya Jaziratul Arab. Ya. Yeah. Sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, negeri yang kokoh keislamannya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia itu hanya ada 3 tempat. Mekah, Madinah, Thaif. Ini padahal baru. Tapi inilah wujud dari harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan udah hancurin aja. Apa yang terjadi? Ya tinggal sejarah kan, tinggal nama. Tapi dengan kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah-darah untuk menyampaikan ilmu, berhasil membuat orang Thaif ini masuk ke dalam Islam dan kokoh keislamannya. Walaupun negeri mereka baru memeluk Islam, meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membuat mereka goyah dari keislaman. Padahal tempat-tempat lain bergolak. Ada yang murtad, ada yang muncul nabi baru di sana dan sebagainya. Baik. Maka kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ini jihadul khawas, jihadnya orang-orang istimewa, orang-orang khusus, para nabi, para rasul, dan orang-orang yang mewarisi ilmu mereka, para ulama, para penuntut ilmu. Ya, makanya kalau kita tidak punya kesempatan untuk berjuang di jalan Allah, mengadu, bertaruh nyawa di medan tempur dengan orang-orang kafir, maka ini yang lebih mulia. Sekarang kita sedang melakukan, ya, kita berjuang di jalan Allah dengan harta kita. Ini kan butuh dana, ya, bukan nggak butuh dana, ya. Maka apapun yang bisa kita kucurkan dari dana kita, uang kita untuk dakwah ini, kucurkan.
Ya. Karena ini adalah jihad dengan ilm, jihadnya para nabi dan para rasul. Ya. Berikan apa yang kita punya untuk kemajuan dakwah ini. Dan juga dengan jiwa kita berjuang di jalan ilmu ini, kita belajar. Ngantuk-ngantuk enggak apa-apa. Ya, ustaznya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pasang kuda-kuda ngantuk. Memang setannya berat. Ini kan jihad. Iya kan? Sehingga memang setan datang ke sini. Enggak diundang datang dia. Sengaja untuk membuat antum-antum ini ngantuk. Tidak mendapatkan ilmu. Ya kalau bisa walaupun nanti enggak berhasil 100%, paling tidak dia bisa melakukan berapa persennya gitu. Dan terbukti. Antum ngantuk-ngantuk gitu kan. Nah, maka ini perjuangan. Dan jangan antum kira ini mudah. Kok mudah banget, Ustaz? Loh, ini enggak mudah. Duduk di majelis ilmu bisa bertahan 1 jam, 2 jam memang mudah. Ini enggak mudah. Antum merasa mudah karena antum sudah biasa berjuang di dalamnya. Kalau orang-orang yang enggak terbiasa duduk di majelis ilmu 5 menit seperti sudah duduk di atas bara api. Iya, enggak sabar pasti. Apalagi sudah datang rasa kantuk, pergi pulang dia. Ini perjuangan. Apalagi yang sabar sampai tahunan menuntut ilmu, bersimpuh di hadapan para ulama, bersimpuh di hadapan para ustaz, ya. Orang-orang yang menyampaikan ilmu agama, tahunan dia belajar, dia dengar, dia catat, dia dengar, dia catat, dia amalkan. Itu enggak mudah. Enggak sesederhana yang kita pikirkan. Ya. Makanya orang yang belajar itu seperti orang jihad. Ketika seorang belajar, apa yang dilakukannya? Orang jihad ada enggak yang enggak bawa senjata? Kalau ada orang jihad enggak bawa senjata, itu namanya nekat. Ngawur. Iya kan? Masa jihad enggak bawa senjata? Itu kan setor nyawa namanya. Ya. Nah, orang belajar juga enggak mungkin enggak bawa senjata. Senjatanya apa? Bawa buku, bawa pena, itu senjatanya orang belajar. Ya, atau kalau sekarang sudah canggih ya bawa HP. Ya, dicatat di HP-nya. Ya, supaya apa? Supaya nanti ilmu itu bisa diulang. Kemudian kalau sudah diulang disampaikan ke orang lain. Paling enggak kepada istri, kepada anak. Iya kan? Dan kita sendiri pun kalau kita ingatkan kita bisa mengamalkannya, kita hafal, kita amalkan. Makanya datang dalam sebagian riwayat, yaitu riwayat Al-Hakim, Nabi menyatakan qayyidul ilm bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Kata para ulama, al-ilmu saydun wal kitabatu qaydun. Al-ilmu sayd, ilmu itu hewan buruan. Wal qaidu wal kitabatu qaidun, dan menulis itu adalah tali pengikatnya. Lah sudah dapat hewan buruannya, enggak diikat, ya lepas. Makanya enggak ingat-ingat, enggak hafal-hafal. Sudah lama ngaji tapi enggak paham-paham. Ya, enggak ada yang ya bukan apa ya, apa? Enggak ada yang betul-betul bisa dipegangi gitu. Karena memang enggak pernah mencatat. Makanya guru saya dulu ya, selalu mengingatkan kepada jemaah pengajiannya, kalau ngaji itu jangan jiping katanya. Ya, saya dulu di pesantren itu diomongin sama guru saya. Kata beliau, kalau ngaji itu jangan ngaji jiping. Apa itu Ustaz ngaji jiping? Ngaji kuping katanya. Ya, iya. Ya ngaji kupingnya aja. Karena orang ngaji itu seperti ibaratnya orang jihad. Orang jihad bawa senjata, orang ngaji bawa senjata, tapi bukan laras panjang gitu ya. Bukan pistol. Senjatanya adalah buku dan pena, dicatat. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena.
allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa yang dia tidak tahu. Allah sebutkan Allah mengajarkan dengan pena, karena dengan wasilah pena inilah kita bisa menjaga ilmu. Ya, ilmu-ilmu warisan Islam itu sampai sekarang terjaga di perpustakaan-perpustakaan Islam yang judulnya bahkan sampai jutaan. Itu karena para ulama dulu nyatet, nulis. Walaupun hafalan mereka luar biasa. Ya, mereka ngaji di majelis ilmu, merem gini itu hafal. Seperti Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah. Dia tuh kalau hadir majelis tahdits, majelis mendengarkan hadis, itu dia tidur. Tapi kalau ditanya oleh gurunya dari awal sampai akhir dia sebutkan tanpa ada yang kelewat. Tapi itu pun masih mencatat. Makanya ada Sunan Ad-Darqutni. Lah kita. Kalau ada yang ingat dari awal sampai akhir silahkan tidur. Gratis. Ya. Enggak akan bakal ditegur. Tapi dengan syarat, begitu selesai majelis kita tanya, coba sampaikan dari awal sampai akhir apa tadi yang dijelaskan. Masalahnya kan kita enggak tahu gitu, enggak ingat. Ya, hafalan kita itu selalu tidak seperti orang-orang dahulu. Nah, orang-orang dahulu yang hafalannya super kuat, kenapa mereka masih mencatat? Karena sekuat-kuatnya hafalan, ya, kata para ulama, al-hifdhu khawan. Al-hifdhu khawan. Hafalan itu pengkhianat. Maksudnya apa? Sekuat-kuat hafalannya manusia, suatu saat dia tetap akan lupa. Dia ingat A, enggak taunya B. Dia ingat B, enggak taunya C. Itu hafalan manusia. Dan itu terjadi. Makanya pada Hufadzul Hadith, ya, tetap mereka punya usul, usulul hadith. Usulul hadith itu adalah catatan-catatan hadith yang mereka buat. Ya. Nah, kalau mereka lupa, terkadang dalam sebagian majelis mereka menyampaikan hadith, ditegur oleh yang lebih hafal dari dia. Kadang sebagian ahli hadis itu ada yang lebih hafal dari gurunya tentang hadis gurunya tersebut. Gurunya ditegur sama dia. Enggak, hadismu bukan seperti itu ya Syekh. Hadismu demikian. Qala haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan an fulan, begini hadisnya. Kata gurunya, enggak, seperti ini yang benar. Nah, cara menyelesaikan perbedaan riwayat ini gimana? Mereka kembali kepada usul. Usulul hadis, yaitu catatan-catatan yang mereka buat. Nah, kalau si guru ini punya pencatat hadisnya kurang bagus, kurang pernah dicocokkan dengan yang lain, terkadang terjadi kesalahan sehingga riwayatnya salah. Ya. Ini dalam ilmu hadis dibahas secara tuntas dan panjang lebar. Artinya, ulama-ulama itu juga mencatat. Nah, kita kok enggak mencatat? Orang perang jihad enggak bawa senjata. Nah, barakallahu fikum. Jadi berjuang di jalan Allah itu yang bisa kita lakukan sekarang adalah dengan berjuang di jalan ilmu, belajar. Ya. Kemudian kalau kita sudah menguasai ilmu tersebut jangan diam. Sampaikan kepada orang lain supaya pahalanya itu mengalir terus kepada kita. Iya kan? Kalau orang itu mengamalkannya, selama dia mengamalkannya, pahalanya ngalir terus. Rekening kita terbuka terus untuk mendapatkan pahala. Kalau orang itu ngajarkan lagi kepada yang lain, ngajarkan lagi kepada yang lain, ngajarkan lagi kepada yang lain, kita dapat terus pahalanya itu bersambung. Karena sumbernya dari kita, kita yang mengajarkan kepada mereka dari asalnya. Ini kan berbisnis yang menguntungkan. Ya. Oleh karena itu, menuntut ilmu dan berdakwah di jalan Allah itu adalah tugasnya para nabi dan rasul dan siapapun yang mewarisi ilmu mereka. Kemudian ketika kita punya harta, kita berikan di jalan ilmu tersebut. Bantu dakwah yang mulia ini. Kita enggak mungkin berharap kepada orang-orang yang tidak mengerti akan dakwah yang mulia ini. Siapa yang bisa membantu dananya? Ya kita-kita. Yeah. Dengan apa yang kita mampu. Maka inilah cara kita untuk menjauh dari azab yang pedih, kemudian mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bisnis yang menguntungkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sekarang yang keberapa? Yang kelima. Hah?
Yang kelima. Coba antum sebutkan yang pertama. Berbisnis dengan Allah itu mudah. Yang kedua, berbisnis dengan Allah pahalanya berlipat ganda, keuntungannya berlipat ganda. Yang ketiga, berbisnis dengan Allah keuntungannya bahkan tanpa batas. Yang keempat, berbisnis dengan Allah subhanahu wa ta'ala keuntungannya adalah kebahagiaan yang abadi di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kelima bahwa berbisnis dengan Allah yang menguntungkan adalah dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, datang di dalam surat Fatir ayat ke-29 dan selanjutnya Allah berfirman, innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah yaitu Al-Qur'anul Karim, wa aqamus shalah, mereka menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan, mensedekahkan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, kata Allah, mereka itu mengharapkan perdagangan, mengharapkan bisnis yang tidak pernah rugi. Ya. Apa bisnis yang tidak pernah rugi itu? Ya, melaksanakan ketakwaan-ketakwaan kepada Allah. Di sini Allah contohkan seperti apa? Membaca Al-Quran, menegakkan salat, ya, berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tijaratan lan tabur. Ini adalah perdagangan, ini adalah bisnis yang tidak pernah rugi. Liwafiyahum ujurahum, agar Allah lengkapi pahala-pahala mereka. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah tambahkan kepada mereka dari keutamaannya. Innahu ghafurun syakur, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Berterima Kasih. Kata Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullah mengenai ayat ini, yarjuna bifi'lihim hadha, mereka berharap dengan amalan mereka ini, tijaratan lan tafsud, sebuah bisnis yang tidak akan pernah rusak. Walan tahlik, bisnis yang tidak akan pernah hancur. Walan taksad, dan bisnis yang tidak pernah rugi. Yaitu melaksanakan amalan-amalan saleh dalam rangka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain, dalam surat Nur, An-Nur, ayat ke-36 sampai ke-38, Allah berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuh, di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan dan disebut padanya namanya, yaitu masjid-masjid. Yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal, bertasbih di rumah-rumah Allah tersebut di pagi hari dan sore hari. Siapa? Rijalun, orang-orang. La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah, yang mereka tidak dilalaikan oleh sebuah perdagangan dan tidak pula dilalaikan oleh jual beli dari mengingat Allah. Wa iqamis shalah, dari menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan dari mengeluarkan zakat. Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar, mereka takut akan suatu hari yang hati-hati dan pandangan-pandangan manusia terbolak-balik padanya, terguncang padanya. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, agar Allah balas kepada mereka sebaik-baik apa yang telah mereka perbuat. Wa yzidahum min fadlih, dan Allah tambahkan kepada mereka dari keutamaannya. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab, Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab, tanpa batas. Ya.
Ini orang-orang yang berbisnis dengan Allah. Di mana mereka bisnisnya? Di rumah Allah, di dalam masjid. Apa kata Allah tentang mereka? La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Ya. Mereka tidak akan dibuat lalai oleh sebuah perdagangan, oleh jual beli manapun, dari mengingat Allah, dari menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Ya khafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut akan suatu hari di mana pada hari itu pandangan dan hati-hati manusia akan terguncang, akan terbolak-balik. 6. Masya Allah. Maka kita sebagai seorang yang beriman, manfaatkan pasar akhirat yang ada di masjid untuk berbisnis dengan Allah. Jangan melulu pikirannya tentang bisnis dengan manusia di pasar-pasar dunia. Ya. Seburuk-buruk tempat itu adalah pasar-pasar dunia, dan sebaik-baik tempat itu adalah pasar-pasar akhirat, yaitu di masjid-masjid Allah. Maka para ulama, terutama ulama ul-qulub, para ulama yang sangat perhatian kepada masalah raqa'iq, kelembutan hati, mereka mengatakan seorang mukmin, seorang muslim itu di setiap harinya dia akan berusaha tidak masuk ke pasar dunia sebelum dia mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya di pasar akhirat. Memulai hari dengan pasar akhirat sebelum dia masuk ke pasar dunia. Ya, itu orang yang beriman. Ya. Kalau orang kafir kan enggak? Beda kalau orang kafir. Hidupnya habis untuk pasar dunia dan tidak kenal pasar akhirat. Maka coba perhatikan seorang yang beriman. Bahkan sebelum waktu subuh, sebelum terbit fajar, dia sudah bangun. Dia berbisnis dengan Allah. Dia ambil air wudhu di sepertiga malam. Iya kan? Kemudian dia beribadah kepada Allah. Dia melaksanakan sholat tahajud, sholatul lail. Minimalnya dia bangun sebelum sholat subuh, sebelum terbitnya fajar, dia melaksanakan sholat witir. Itu minimalnya. Pagi-pagi hari, pagi-pagi buta dia sudah bangun. Ya, dia berbisnis dengan Allah, dia bersimpuh, beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Dia menengadahkan tangannya meminta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, di keheningan malam. Di tengah-tengah manusia lain yang sedang terlelap di dalam tidur, dia sudah mulai berbisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kepentingan akhiratnya. Ya. Begitu masuk waktu subuh, muadzin azan di masjid, dia sholat 2 rakaat di rumahnya. Sholat apa ini? Hah? Sholat 2 rakaat qoblal fajr. Ya. Yang kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukannya 2 rakaat sebelum fajar itu, khairun minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Nah, maka dia tidak akan pernah meninggalkannya. Sudah berapa kali lipat itu untungnya. Ya, bahkan 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisi. Lalu dia sholat subuh. Nah, kemudian setelah sholat subuh, dia masih melanjutkan dengan zikir-zikir di tempat sholatnya tersebut. Ya, selesai dia zikir, dia baca Al-Quran sampai terbitnya matahari. Ya, selama seseorang itu dia berada di tempat sholatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat mendoakannya, malaikat memohonkan ampun untuknya.
sampai dia berdiri dari tempat itu. Begitu terbit fajar, terbit matahari, dia melaksanakan dua rakaat lagi. Apa itu? Salatul syuruq. Yang kata Nabi pahalanya kehajjatin wa umrah, seperti pahala haji dan umrah, tamah, sempurna. Setelah itu baru dia keluar. Ini untung wadah, masya Allah. Baru setelah itu dia sarapan, mandi, baru kerja. Baru dia masuk ke pasar dunia. Itu kehidupan orang yang beriman. Lah kalau orang kafir, ya udah. Bangun jam 7, ya buru-buru mandi, sarapan, langsung pergi. Enggak kenal ibadah sama sekali. Ya kalaupun ibadah, ibadah yang syirik. Kepada berhala-berhala atau kepada Tuhan-Tuhan yang mereka persekutukan dengan Allah. Nah, ini pola hidup yang sehat. Kalau pola hidup kita yang enggak sehat meskipun kita beriman, bangunnya kapan? Terlambat. Karena semalaman dia dikencingi oleh syaitan. Bala 'alaihi syaitan, kata Nabi dalam riwayat Al-Bukhari. Dia dikencingi syaitan sehingga enggak dengar azan kelewatan subuhnya. Ya, itu berarti imannya enggak sehat. Berarti dia enggak peduli dengan bisnis bersama Allah Subhanahu wa taala, entah berapa kerugian yang sudah dia derita. Tapi dia tidak menyadari hal tersebut. Nah, maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah menyediakan pasar-pasar akhirat di setiap harinya. Ya, dengan kita beribadah kepada Allah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-harta kalian dan anak-anak keturunan kalian itu melalaikan kalian dari mengingat Allah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka merekalah orang-orang yang penuh dengan kerugian. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala membagi manusia kepada 3 golongan. Ya, terkait dengan masalah bisnis dunia dan bisnis akhirat ini. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, "An-nasu yanqasimu ila thalathati aqsam fi mas'alati at-tijarah wa dzikr." Manusia itu ada 3 golongan dalam masalah perdagangan dan zikir. Ya. Beliau terangkan ini terkait dengan surat An-Nur ayat ke-36 tadi yang kita bacakan. Al-qismul awal, golongan yang pertama kata beliau, man yuqaddimu at-tijarata 'ala dzikr. Orang yang lebih mengedepankan bisnisnya daripada mengingat Allah. Wa hadza khasir, dan ini adalah orang yang merugi. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian harta kalian dan anak-anak kalian dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka merekalah orang-orang yang merugi. Walau rabihu fil amwali wal aulad fahum khasirun. Walaupun mereka beruntung dalam hal harta dan anak keturunan, maka sungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Ya. Ini kebanyakan manusia. Bahkan bisa dikatakan kebanyakan muslimin. Udah gak peduli sama masalah ibadah. Pikirannya setiap hari kerja. Bisnis. Cari uang. Udah gak peduli ibadah. Sholatnya entah seperti apa, puasanya apa lagi. Dan ibadah-ibadah yang lain. Banyak gak orang yang seperti ini? Udah banyak.
bahkan yang punya harta berlimpah ruah, ya, diberi berbagai macam kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia enggak peduli sama ibadah. Dan ini ujian berat, bahkan untuk kita yang sudah ngaji ini, kita juga mengalami ujian-ujian yang berat dalam masalah ini. Ketika kita harus pilih, ya, ada situasi-situasi di mana kita harus pilih. Ada tawaran bisnis dengan Allah, ada tawaran bisnis dengan manusia. Anda milih yang mana? Kalau di sini, Anda yakin semua kita akan menjawab, ya bisnis dengan Allah dong. Iya kan? Ada yang mau milih bisnis dengan manusia di sini? Anda yakin nggak ada? Tapi pada prakteknya itu terjadi. Contohnya apa, Ustaz? Apa contohnya? Nggak usah jauh-jauh, yang gampang aja. Ya, antum sedang ngaji nih, sedang asik-asik ngaji dengar Ustaz. Nggak taunya masuk notifikasi di HP. Tling. Pak, masih ada barangnya enggak, Pak? Kalau bisa diantar sekarang ya, saya butuhnya sekarang. Kalau enggak, saya cari di tempat lain aja, Pak. Gelagapan. Waduh, iya. Iya enggak? Udah, ditinggalkan kerjaan. Afwan, Ustaz, anak permisi dulu. Bet, hilang. Ini kan pilihan. Iya enggak? Satu adalah tawarannya berbisnis dengan Allah di majelis ilmu. Satu berbisnis dengan manusia. Sering sekali kita kalau sudah sifatnya pilihan begini, mau tidak mau harus memilih, kita kalah. Pasti memilih bisnis dengan manusia. Kalau memang kita jujur dengan keimanan kita dan kita memilih bisnis dengan Allah, peduli amat, terserah, ambil sama yang lain, Pak, enggak usah langganan sama saya, enggak apa-apa. Jangan ganggu saya ngaji. Atau dari awal dimatikan HP-nya. Semua notifikasi mati. Mau bisnis, mau apa, terserah. Rezeki dari Allah. Saya mau ibadah, saya mau ngaji, saya mau belajar. Itu baru benar-benar memilih bisnis dengan Allah. Paham gak? Nah, ada bu. Ya. Makanya, ini bukan tantangan yang mudah. Teorinya mudah, prakteknya sulit. Karena membutuhkan kekokohan dan keteguhan iman. Nah, waktu sholat azan dikumandangkan, ya, sementara kita sedang bertransaksi, sanggup nggak kita memutuskan transaksi tersebut? Bentar ya, saya harus sholat sekarang juga. Waduh pak, gimana? Nggak pakai, udah ditunda. Nggak bisa pak, ya udah nggak apa-apa, batal. Sanggup nggak kita? Kalau kita sanggup, Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya. Ya, di saat itu ada ujian keimanan, tapi Allah akan memberikan ganti dengan yang lebih baik. Mungkin kita diganti oleh Allah dengan kesehatan. Mungkin kita diganti oleh Allah dengan keluarga yang rukun. Mungkin kita diganti oleh Allah dengan anak yang soleh. Kenapa? Karena kita selalu mengedepankan Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita tuh jangan selalu berpikir tentang duit, 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 duit. Ada hal-hal yang terkadang tidak ternilai dengan uang, kita tidak memikirkannya. Kita pikir yang namanya profit atau keuntungan itu adalah uang, padahal tidak. Jadi ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya golongan yang pertama ini adalah orang yang merugi, meskipun secara keuntungan duit atau uang dia beruntung, secara harta dia beruntung. Tapi ketika dia mengedepankan bisnis dunianya daripada mengingat Allah, maka sungguhnya dia merugi. Ya, ya seperti dalam contoh-contoh tadi, ketika orang yang tadi notifikasinya bunyi, lalu dia datangi pelanggannya, dia kirim barang, tapi dia tinggalkan kajian. Secara harta dia untung nggak? Untung. Tapi secara bisnis akhirat dia rugi nggak? Rugi. Ya, makanya kata beliau, meskipun mereka itu untung dalam perkara harta, tapi pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang rugi. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, al-qismu tsani,
Man la tulhihi at-tijarah walal amwal an dzikrillah fa hadza rabih. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan tidak pula oleh harta benda dari mengingat Allah, maka inilah orang yang beruntung. Walam yafuthu maluh walam yafuthu dzikrullah. Dia tidak kehilangan hartanya dan tidak pula luput dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ata lihada binasibih walihada binasibih. Dia memberikan yang ini porsinya dan yang ini juga diberikan porsinya. Nah, ini orang beruntung. Dia tahu menempatkan diri. Kapan dia harus berbisnis dengan Allah, kapan dia harus berbisnis dengan manusia. Ya. Bisnisnya dengan manusia tidak akan mengganggu kegiatannya berbisnis dengan Allah. Ini orang yang beruntung. Ketika dia sudah berbisnis dengan Allah, tidak ada boleh bisnis dengan manusia itu yang mengganggu dia. Maka ketika dia berbisnis dengan manusia, ya sudah, memang itu saatnya dia berikan porsinya. Ini orang yang beruntung. Ya. Nah, apalagi kita yang akan kedatangan bulan suci Ramadan. Ini tantangan berat, khususnya para pedagang di pasar. Ya. Kalau dia tidak pandai mengatur waktu, maka dia akan kehilangan momentum bulan suci Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Berlipat-lipat, lebih daripada hari-hari biasa. Bagaimana tidak, di bulan suci Ramadan itu dibukakan pintu surga dan ditutup pintu api neraka, bahkan syaitan dibelenggu. Tapi masih ada aja orang yang sibuk di pasarnya. Kalau dia tidak pandai mengatur waktu, mengatur jadwal, mengatur pekerjaan, dia akan kehilangan momentum bulan suci Ramadan. Pilihannya, apakah Anda sebagai orang khasir atau menjadi orang rabih? Rugi atau untung? Anda mau pilih keuntungan akhirat atau keuntungan dunia? Ini bulan suci Ramadan ada di hadapan kita. Anda mau berbisnis dengan siapa? Ya. Yeah. Ketika begitu masuk bulan suci Ramadan, kita masih sibuk dengan bisnis dengan manusia sampai membuat kita tidak mampu untuk menjaga puasa kita dengan sebaik-baiknya. Bahkan mungkin kita kecapean sehingga di malam hari kita tidak bisa sholat tarawih dengan sebaik-baiknya. Ini rugi. Maka ini pilihan, hidup itu pilihan. Anda mau milih yang mana, berbisnis dengan Allah atau berbisnis dengan manusia? Ya. Dan lebih daripada itu, di bulan suci Ramadan ada 10 hari terakhir. Ini lebih lagi. Ya. Kalau di awal-awal Ramadan okelah. Minggu pertama, minggu kedua, ya, sebelum 10 hari terakhir masih oke. Kita masih bisa mengatur jadwal. Tapi di 10 hari terakhir ini waktu-waktu krusial di bulan suci Ramadan. Ya. Apalagi kita harus berjuang untuk satu momentum yang tidak akan pernah bisa digantikan dengan ibadah di sekian tahun. Karena nilainya seperti ibadah 1000 bulan. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. 83 tahun 4 bulan, 1000 bulan itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, tafarraqa lil ibadah. Udah enggak mikir dunia. Kalau salaf bahkan di bulan suci Ramadan itu sudah enggak mikir dunia, bahkan di bulan Sya'ban ada yang memulai dengan menutup kedainya dan warungnya, udah enggak mikir dunia. Dia sibuk berbisnis dengan Allah, membaca Al-Qur'an, zikir, puasa. Oke lah, kita enggak seperti salaf karena keimanan kita masih lemah. Paling tidak di bulan suci Ramadan. Paling tidak 10 hari terakhir. Ya, karena ini adalah kesempatan mencari malam Lailatul Qadar. Ya, ini tantangan. Ya, apalagi yang sibuk berjualan. Oh, subhanallah, di 10 hari terakhir itu pula rezekinya sedang moncer-moncernya gitu. Ya, dalam setahun 10 hari terakhir ini pula banyak pelanggannya. Subhanallah. Ya. Nah, tinggal masalahnya sekarang Anda mau berbisnis dengan siapa?
dengan Allah atau dengan manusia. Nah, bagi orang-orang yang beriman, yang yakin dengan Allah, rezeki bisa dicari. Malam Lailatul Qadar belum tentu. Dan entah umur kita sampai berapa, entah kita akan ketemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang atau tidak, kita enggak tahu. Baik. Maka yang kedua kata beliau, yang pandai membagi porsi. Kapan dia harus berbisnis dengan Allah, dengan ibadah kepada Allah, kapan dia harus berbisnis dengan manusia. Ya, bisnisnya dengan manusia tidak mengganggu bisnisnya dengan Allah, maka ini orang yang beruntung. Nah, yang lebih hebat lagi adalah yang ketiga, al-qismu tsalits. Ya, golongan yang ketiga, man huwa a'la min hadza, kata beliau, yaitu orang-orang yang lebih tinggi tingkatannya daripada ini. Yaj'alu tijaratahu min dzikrillah. Dia jadikan, dia buat perdagangannya itu termasuk dari mengingat Allah, dari berzikir kepada Allah. Bihaif yaqsudu bihadhihi at-tijarah al-isti'anata 'ala ta'ati rabbih wa 'ala badli amwalihi fima yurdi rabbah. Nah, yang mana dia maksudkan dengan perdagangannya ini untuk menolongnya taat kepada Allah dan menyerahkan hartanya di jalan yang diridhai Allah. Atsalis sya'nuhu kabir. Golongan yang ketiga ini perkaranya sesuatu yang sangat dahsyat. Walakin qallaman yujadu bihadhihi sifat. Ya, akan tetapi sangat langka orang yang bisa mempunyai sifat ini. Wa huwa nadirun jiddan. Ini adalah perkara yang sangat langka sekali. Wa aktsarun nas al-yawm min al-qismil awwal alladhi huwa fil haqiqati akhiran fil martabah. Kebanyakan manusia pada hari ini, kata beliau, termasuk dari golongan yang pertama, yang pada hakikatnya mereka berada di tingkatan yang paling terbelakang. Baik, ini yang ketiga. Ya. Jadi bisnisnya itu tidak lagi untuk dirinya. Ya. Kalau dia berdagang, dia berbisnis dengan manusia, mendapatkan profit, mendapatkan keuntungan, itu semua udah lagi untuk tidak kesenangan dirinya. Dia hanya mengambil secukupnya saja untuk dirinya, untuk keluarganya. Selebihnya sudah tidak dia simpan, tetapi dia serahkan di jalan Allah. Contohnya siapa? Seperti Abu Bakar. Ya, seperti Abdurrahman bin Auf. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya-kaya, yang menggunakan kekayaannya di jalan Allah. Dia hanya mengambil sedikit. Misalnya nih, Anda berdagang, berbisnis, dapat profit. Berapa profitnya? Katakan 100 juta, Masya Allah. Dia hitung, saya kebutuhannya sebulan berapa sih? Oh, cuman ternyata saya butuh 10 juta. Setelah itu saya bisa dagang lagi, saya bisa bisnis lagi dan mendapatkan profit lagi. Berarti yang 90 juta nganggur. Enggak disimpan di rekeningnya. Dia bagikan ke masjid, ke anak yatim, ke pondok pesantren, kepada orang yang membutuhkan, sehingga habis 90 juta di jalan Allah, 10 juta untuk dirinya dan keluarganya. Ini yang ketiga, dia jadikan bisnisnya dan keuntungannya di jalan Allah. Jadi perdagangannya itu pun bahagian dari zikrullah. Tahu bedanya dengan yang kedua? Tahu enggak? Kalau yang kedua, bisnisnya dengan manusia itu tidak mengganggu dia untuk berbisnis dengan Allah. Ibadahnya jalan, ya, sedekahnya jalan, infaknya jalan, ya, semuanya jalan. Tapi dia masih menggunakan keuntungan-keuntungan dunia itu, dia simpan untuk kepentingannya. Dia mungkin beli kendaraan yang agak lebih bagus gitu ya, kemudian rumah yang agak lebih bagus dan sebagainya, masih dia pakai untuk kesenangan-kesenangan yang memang mubah, bukannya dilarang, mubah. Ini orang beruntung, ini Masya Allah. Kenapa? Karena bisnisnya dengan manusia dalam pasar dunia itu tidak mengganggu dia, karena ibadahnya jalan, ya, dan ibadahnya tidak bisa diganggu oleh kepentingan bisnisnya. Tetap ibadah itu nomor satu. Ini yang kedua. Kalau yang ketiga enggak, tidak sekedar itu. Ketika dia mendapatkan keuntungan-keuntungan, memang sudah dia niatkan, bisnis ini saya hanya mengambil secukupnya saja. Selebihnya
di jalan Allah. Dia enggak nyimpan. Ada enggak orang yang gitu? Di antara kita ada? Mudah-mudahan ada. Walaupun beliau mengatakan ini orang yang sangat langka. Tapi nyata. Ya, ada orang yang seperti ini. Kalau di zaman dulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Bakar. Ketika Umar ibn Khattab ingin mengalahkan Abu Bakar dalam hal sedekah. Kata Umar ibn Khattab, aku sedekahkan setengah hartaku. Apa kata Abu Bakar? Aku sedekahkan ya Rasulullah seluruhnya. Apa yang kau tinggalkan untuk dirimu dan keluargamu? Apa katanya? Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Nah, ini golongan yang ketiga. Ya, ya kayaknya kalau kita enggak mampu yang ketiga, minimalnya yang kedua, jangan sampai yang pertama. Baik, ini tiga golongan manusia yang dijelaskan oleh beliau dalam masalah berbisnis dengan Allah ataupun berbisnis dengan manusia. Wallahu a'lam bissawab. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Nah, jam berapa kita zuhur? Hah? Kurang? Baik, kalau ada yang mau bertanya silakan. Nah. Salam. Nah, adapun pertanyaan yang pertama bahwa berpuasa termasuk amalan yang pahalanya tanpa batas. Apakah puasanya puasa wajib atau puasa sunnah? Jawabannya umum. Semua puasa. Karena tidak dikhususkan di dalam hadis ini. Terutama, ya tentunya puasa wajib. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang wajib. Ya. Sehingga kalau ditanya apakah ini puasa wajib atau puasa sunnah, jawabannya setiap puasa. Tapi puasa wajib itu lebih utama untuk mendapatkannya, karena dia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap yang diwajibkan oleh Allah maka dia sangat dicintai oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya. Nah, kadang sebagian orang, ya ini dalam masalah pengamalan, bagian orang semangat untuk amalan sunnah, tapi dia kurang semangat untuk amalan wajib. Contohnya, kalau sholat wajib, dia ya biasa-biasa aja, gak begitu antusias untuk melaksanakannya. Tapi kalau sholat sunnah, semacam sholat lail, sholat tahajud, sholat duha, wah Masya Allah, dia semangat. Ini salah kaprah. Ya, ini salah kaprah. Justru kalau untuk ibadah, ya sholat wajib kita harus lebih semangat, antusias dibandingkan sholat tahajud atau sholat sunnah. Karena sholat wajib itu lebih dicintai oleh Allah daripada sholat-sholat yang sunnah. Buktinya apa? Karena saking dia dicintai oleh Allah, makanya diwajibkan. Maka dalam hal keutamaan, sholat sunnah itu di bawahnya. Ya. Kata Allah di dalam hadis qudsi dalam riwayat Al-Bukhari, ya, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا فَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sebuah perkara yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Artinya bahwa Allah sangat mencintai perkara wajib, makanya diwajibkan oleh Allah. Baik. Yang kedua, pertanyaan yang kedua,
Seorang muslim tidak boleh menunda Jumat karena banyaknya penumpang itu bukan alasan syar'i untuk dia meninggalkan Jumat. Lalu bagaimana Ustaz? Ini sudah aturannya begitu. Bertakwalah kepada Allah dengan semampu Anda. Ya, dan carilah peluang pekerjaan lain yang membuat Anda tidak meninggalkan sholat Jumat. Tapi regulasinya sudah seperti itu, Ustaz, ya. Kalau Anda memang enggak bisa merubah kebijakannya, aturannya, Anda yang merubah diri Anda sendiri. Kan Anda juga enggak mesti harus kerja di situ. Rezeki Allah itu luas. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah dengan semampu Anda. Ya, berusaha bagaimana bisa tidak meninggalkan sholat Jumat. Kalau ternyata memang kondisinya tidak bisa, maka carilah peluang pekerjaan yang lain yang membuat Anda tidak harus meninggalkan sholat Jumat. Barakallahu fiik. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Nah, ada pertanyaan lain? Baik. Permasalahan ini berbeda antara satu kondisi dengan kondisi yang lain, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Maka amalan itu bisa dilihat keutamaannya dari sisi, terkadang bisa dilihat dari sisi kemanfaatannya. Semacam sedekah. Ya. Kalau ada orang yang memang dalam keadaan darurat harus dibantu, orang kelaparan, beberapa hari enggak makan. Mana lebih utama kalau kita membantu jemaah masjid untuk bisa mendapatkan makanan ba'dal Jum'ah misalnya? Ya kan mereka juga orang kenyang gitu ya, orang mampu. Nah, ketika dalam situasi seperti ini, mana yang lebih kita utamakan? Ya, yang membantu orang yang kelaparan beberapa hari. Ya, menyelamatkan dia dari kelaparan. Begitu. Jadi bisa dilihat dari sisi kemanfaatannya, dari sisi kegunaannya. Baik. Oleh karenanya ini membutuhkan fikih. Melihat situasi, melihat keadaan. Gitu. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semakin kemanfaatan itu lebih dibutuhkan, maka dia semakin utama. Maka setiap ibadah itu untuk mengetahui mana yang lebih utama ada kaedahnya. Terkadang melihat kemanfaatannya, terkadang melihat waktunya. Ya. Terkadang melihat kesempatannya. Contoh, misalnya sekarang ada majelis taklim, kita sedang seperti ini. Kemudian ada diumumkan bahwa si fulan meninggal dunia, kita akan sholatkan dan kita akan kuburkan jenazahnya. Kita ada pilihan, tetap kita melaksanakan taklim atau kita menguburkan jenazah. Maka pilihannya menguburkan jenazah, karena itu gak akan terulang. Taklim bisa kapan saja. Ya. Nah, makanya ini membutuhkan fikih, melihat dari sisi kemanfaatannya, melihat dari sisi situasinya, melihat kepada waktunya. Nah, maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau tadi ditanya, maka itu lihat kepada kemanfaatannya. Kalau terkait dengan sedekah, dilihat kepada kemanfaatannya. Terkadang sedekah itu juga tidak semata-mata dilihat kepada kemanfaatannya, tapi dilihat dari sisi kekerabatannya. Makanya ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talha, ayah tiri dari Anas bin Malik, itu punya kebun kurma yang luas dekat masjid Nabi. Beliau berniat untuk mensedekahkannya bagi kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Kata beliau, lihat keluargamu, lihat sanak familimu, siapa yang paling berhak untuk engkau sedekah. Karena keluarga terdekat kita, mereka lebih berhak menerima kebaikan kita daripada orang lain. Karena kalau kita sedekah kepada karib kerabat kita, di sana kita dapat dua nilai, sedekah dan silaturrahim. Sedekah wasilah. Sedekah dan kita menghubungkan tali kekerabatan yang dianjurkan oleh Islam. Misalnya ini ada
Ada sama dua orang yang saling membutuhkan. Satu jemaah masjid, satu kerabat kita. Mana yang harus kita kedepankan? Ya kerabat kita. Kenapa? Karena dia lebih utama untuk kita dahulukan. Ada nih sama-sama kerabat kita. Ini saudara kita, kandung. Ini anak paman kita. Mana yang kita dahulukan? Hah? Ya saudara kita. Karena anak paman itu lebih jauh kekerabatannya dibanding kita. Saudara kan lebih langsung kandung. Iya. Yeah. Nah, seperti itu. Barakallahu fi. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Kita cukupkan dulu karena kita sudah masuk ke waktu zuhur. Saya sudahi billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.